Halo bro, makan. Selamat malam, ini Air Mualhok lagi di malam, Suzuki GSXD di Semarang, launching Suzuki ini. Dan hari ini habis hujan, tapi gua kesini rada malam ya bro ya. Gua kesini rada malam, terus hari ini gua kesini khusus untuk GSXR ini bro. You see? Wah. Wow. Oh, berisik banget, kampret. Kemudian ada baknya, dan juga ada balap karung. Ada balap karung. Ini motor unik ya bro ya. Oh enggak, iya. Dari tiga lomba ini. Gua lihat di gambar. Enggak seganteng ini bro, tapi begitu gua lihat aslinya, kenapa bisa jadi ganteng gini ya? Sudah tahu. Wih. Yang menang siapa tadi? Keren, keren sih. Mau cek dulu dong. Yes, you must see bro. Di sini ada tiga warna. Ada putih, hitam dan merah di sana. Sini ada GSX-S juga di sana yang naked-nya. Keren, keren. Sini ada full digital, terus dengan kunci model keyless yang baru. 150 cc. You must see bro. Ini motor keren. Seharusnya gua kesini rada pagian ya bro ya. Tapi karena tadi gua kerja, terus gua juga bukan anak Suzuki, gua kepaksa kesini malam-malam. Ya, you must see. Iya betul. Di sini ada detail lengkap spesifikasinya. Kita lihat Porsche apa segalanya macam. Panjang keseluruhan. Wisnu SSFC PWD dari Pogorodani. Panjang keseluruhan 2 meter, lebar keseluruhan 700. PWD. Oke. Juaranya dari Mas Wisnu. Tinggi joknya 785 cm, Bro. Satria Bu. Oke. Explorer ini mesinnya overbore dia. Keren sih, yang mesti kalau cobain ini fiturnya yang baru adalah keyless-nya bro. Jadi model kuncinya itu enggak semua bergantung di kuncinya, tapi di sana ada remote controlnya juga dia. Ini kita review aja ya. Itu dimenangkan oleh Kepo. Oke. Haji Suram. DC ini tender club ya? Banyak NR88 ini RC bro. Dan untuk juara pertama dari satunya adalah masih ini keren banget. Terus speedo monitornya juga dia adapter full digital speedometer. Stangnya motor 150 cc, tapi stangnya udah under juga sih. Keren juga. Kemudian ini untuk lomba selanjutnya adalah masih stang under yoke di sini, single headlamp kan udah LED bro, langsung aja mas naikkan LED dan seterusnya. Untuk juara pertama masih yaitu keren yang hitam SSC Pekalongan. Stang under yoke, keyless, ini CBR dan R15 killer bro. Soalnya ini motor emang keren banget menurut gua sih. Keren. Kemudian untuk juara pertama ya, untuk juara dan harganya cuma di bandrol 28.900. Ini tanggal 19 Maret. Ganteng bro, motor ini ganteng banget. Nanti kita lanjut full reviewnya setelah yang ada di panggung itu diam untuk sesaat bro. Oke, lanjut jalan-jalan kita. Air Moto Vlog kembali dulu, nanti gua kembali lagi dengan review lengkapnya ya bro ya. Yang warna merah keren. Oke, see you later. Nanti gua kembali lagi. Oke, thank you for watching. So
masih dalam kemeriahan launching Suzuki GSXR Semarang ya bro ya. Banyak sekali para vlogger, mereka freestyle. Banyak dari teman-teman klub juga di sini. Dari semua di Jawa Tengah, Jawa Barat, semua kumpul di sini bro, karena ini launching terbesar Suzuki di Semarang. Kita nikmatin aja ya bro ya. Nanti kita lanjut live reviewnya. Oh. Anjir. Lihat ridernya ya bro. Mereka lagi freestyle. Jangan lihat mbaknya karena dia cantik. Tadi mereka lagi freestyle. Kita lanjut lagi nanti ya bro ya. Air Motor Vlog masih akan kembali lagi di Suzuki Contest. Mereka. Oke, siap.